welcome back to my channel Hello Koibers. Oke, kali ini gue mau bahas tentang dua item ya. Mungkin gue di sini mau bahas tentang World Boss di level 100. Nah, dan juga untuk besoknya level 105 ya. Dan kalian bisa cek untuk monsternya aja kalau kalian udah vakum bermain Dragon Raja ini ya. Soalnya temenku banyak banget yang udah vakum juga, dan satu sampah buat item nanti buat mungkin saya selingin aja ya itu videonya, entah itu besok atau nanti malam. Nah, di kali ini gua buat video ini pada malam-malam ya, dan juga di sini gua record ulang itu pagi hari, dan gua bakalan share ke kalian di board boss ke-100. Jadi kita masuk ke Tokyo aja ya. Dan gua udah jam 11 malam nih di sini tuh. Gua recordnya jam setengah 12 apa jam 11 ya? Aku agak lupa. Dan di sini gua lihat dulu. Oke, di sini jam 11 malam ya. Jam 11 malam dan kita langsung aja masuk ke bagian Tokyo-nya. Oke. Kita foto dulu lah sama karakter gua, guys. Perkenalan ya. Karakter char di server 11 Dragon Raja. Nah, di sini adalah world boss di level 100, yaitu kalian pergi ke Tokyo, lalu kalian pergi ke area zona 415,354 ya. Yaitu kita bicara sama si putri yang ada tanda tanyanya, tanda seru ya tadi. Nah, seperti itu. Lalu kita bakalan join ke bagian musuh, yaitu world bossnya ya. Di sini ada world event Tokyo Sniper Battle. Oh, dan kita harus nunggu 3 menit lagi. Di menit 3 menit lagi itu udah mulai jam berapa ini? Jam 11 malam. Oh, jam 11 malam. Gua kirain jam 2, setengah 12 guys. Oke, kita pindahin lagi. Ini kayaknya kayak gua skip ya, baca-baca banget nih. Soalnya kita nungguin 3 menitnya ya. Oke, kita skip dulu. Nah, 3, 2, 1 dan udah play. Oke. Di sini kita kecilin nih. Nah, di sini itu guys, kita ngelawan monster totalnya ada 5, yaitu bos-bosnya ya, ada 5 bos. Yang pertama itu kita ngalahin apa ini? Ngalahin naga biru yang kecil, dan juga pasukan-pasukannya ya. Lalu yang kedua itu, kalau nggak salah apa ya? Oke. Ini masih battle ya. Dan ngalahin Ice Giant Spider, kalahin Ice Wind Beast alias naga biru yang tadi itu. Satu udah kelar ya. Abis itu kita ngalahin Ice Border. Oh, Ice Wind Beast nya malah belum. Kalahkan Ice Giant Spider, laba-laba ya, laba-laba gede gitu. Lu kayaknya musuhnya bisa misalnya itu. Jadi gua malah ngelawan yang ada di portal ini kemarin itu. Soalnya bikin auto aja belum tahu ya, dan kita udah coba-coba geser-geser gitu. Dan untuk set itemnya gua ini pakai class fighter guys. Karena di class factor itu criticalnya dan juga attack damage-nya, P attack-nya itu tinggi banget. Kalau kita buat core sigil-nya yang warna merah ya, wow, itu damage-nya kerasa banget itu. Dan damage-nya di sini gua bisa sampai mencakup 30-an ribu ya, itu tanpa buff. Kalau pakai buff bisa sampai 80 sampai 100 ribuan damage-nya ya. Dan ini kalian bisa lihat untuk ultinya tadi damage gua bisa sampai 80.000. Jadi gua di sini pakai kamera aja karena ketutupan dari nama-nama karakter, build karakternya, habis itu enemy-nya apa gitu kan ketutup.
Jadi gua pakai foto, lalu kita zoom in buat cari. Nah di sini ada monster lagi, yaitu apa ini? Survivor. Oh, naga yang pertama kali nyulik Nono itu guys, Survivor. Oh iya, naga yang sering kita jumpain ya di game-game. Dan ini gede banget bajang ini, kayak defense boss squad build gitu, gedenya segitu. Dan udah kelar, kita pindahin lagi. Jadi di sini kita harus ngalahin 5 kali untuk Tokyo Sniper Battle-nya ya. Dan kalian bisa lewatin itu, kalian bisa cek di event, lalu bagian event World Boss. Itu jamnya ada sendiri-sendiri ya. Dan kita mulai ke area tahap ketiga, yaitu kalahkan Lord of Wind, Dewa Angin. Ya mungkin kita ngalahin Dewa Anginnya abis ini. Maksudnya Dewa Angin itu apaan? Gua juga belum tahu guys. Anjir. Nah di sini lumayan dikit sih pas yang datengin ke sini tuh, banyak banget yang vakum buat Dragon Raja. Aku juga bingung nih guys, kenapa bisa gitu ya? Ya mungkin udah geser sama game-game yang gede-gede lain ya, soalnya kostum-kostumnya si Dragon Raja ini kalau kita nggak aktif, kita kesulitan buat cari kostum gratisan gitu. Cuman yang indah di sini tuh kita bisa kenal sama banyak banget orang ya yang aktif, entah itu US, entah itu Amerika, apa Eropa, Asia, dan universal global ya, komplit. Dan ketiganya ini kita ngelawan Lord of Wind kan. Nah di sini tuh kita lihat buat siapa ini. Nah buat world bossnya itu tadi gue lupa namanya. Nah kita gua buat kamera lalu kita buatin fokus. Nah di sini gak bakalan kelihatan, cuman attack damage-nya aja ya, attack damage gua sih sebenarnya. Dan bossnya udah kelar lagi belum ya, masih ada kayaknya ngebug ini. Jadi darahnya musuh itu nggak hilang-hilang di HP gua. Anjir. Padahal udah kelar gitu. Mesti kebanyakan nge-lag sih kalau nggak pakai data, cuman wifi aja gitu kadang nge-lag deh. Jadi aku juga bingung. Nah gini gua mainnya auto banget ya, santai gitu. Sambil ngeliat soalnya darahnya itu masih penuh banget buat ngelawan bossnya ini. Ini kayaknya kayak kroco-kroco gitu, anjir, kroco dong. Oke, dan kita mulai ke tahap lagi, masuk lagi. Battlefield-nya belum pindah semua sih duanya ini. Kita ngeliatin dasarnya, no. Ini jelas kita lihat di kiri atas tadi. Lord of Flame, yaitu naga api ya. Naga apinya datang dong. Oke, mantap. Dan di sini naga apinya level 100 guys. Oke, attack damage. Damage gua kecil banget kan. Sampai 80.000 itu. Cuma nggak sering sih, nggak sering. Soalnya item gua juga belum komplit. Dan ini ada bossnya lagi sih, si kampang apa ini, Lord of Wing. Oh ini Lord of Wing ternyata, yang bisa itu naganya yang hitam Egyptian itu guys. Dia diem tapi nyerangnya jauh-jauh gitu. Wah lah, yang bikin Dragon Slayer gagal ya ini. Ngeselin soalnya udah ngalahin temennya, ternyata ini belum keluar. Selain yang bosnya yang satunya gitu, jadi ada dua bos pinter-pinter ngurang mati. Ini juga kita harus lipat, kita keluar. Wow, bakal ini kayak
selalu kita liatin itemnya ini. Kita pergi ke sudut mana ya? Kalau ke Tokyo itu kemana ya, Julius? Cari dulu. Ternyata di sini di pojokan. Oh, dapatnya kayak gini nih, statu, foto, kamera. Ini bukannya kacamata ya, kacamata yang itu. Banyaknya Mr. Bean anjir. Oh iya, kita belum gacha ya, nanti makanya. Ingat. Kita gachain dulu. Oh, gacha, tempat gacha ini sampingnya ya. Kita langsung aja. Manual guys. Langsung kita buka dan kita dapat tempat anjing. Dan penukarannya banyak banget juga ini buat kalian yang mau koleksi ya item-item permanennya. Jadi ada satu di sini, lalu ada kacamata dan ada item achievement 2 dan juga foto frame ya. Oke guys. Jadi kayak gitu aja video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time and bye bye.